Syorak sulit sana sini, jadi tak tumpu kerja. Apa dia masalahnya? Masalah rakyat. Ekonomi harus dibangunkan, masalah rakyat harus diselesaikan. Kalau kita tak belajar lagi daripada pukulan ya, teruk di Tanjung Piai, parah kita. Ini masalah saya lihat setelah Tanjung Piai, ada orang menganggap macam tak ada apa-apa berlaku. Padahal Tanjung Piai itu dalam sejarah satu kejutan luar biasa, iaitu kebangkitan rakyat menggunakan peti undi untuk memberikan mesej yang jelas kepada kita. Jadi kita dalam Pakatan Harapan mesti ada sikap humble, humility, tawaduk untuk terima, oh ya, nampak rakyat gelisah atau marah atau protes atau nak ajar kita, maka belajarlah cepat. Kalau masih lagi cara begini, nak pamer kuasa masing-masing, nak agih projek, nak fikir nak beli-beli orang, nak guna fake news, ini semua tidak akan membantu kita.